Yo, what's up, brother and sister? Welcome back with me, Amato Maulana, di my YouTube channel, bro. Anjay. Alright guys, di video kali ini Amato akan bikin konten coba-coba build top global lagi. Oke, by the way, sorry banget ya Amato gak nge-live lagi karena ya ada beberapa kendala dan memang tuh kehilangan mood buat live streaming karena barang baru yang mirip Elgato game capture-nya itu ternyata nggak support JP Yamato dan Yamato ngebuang duit sekian banyak, lumayan banyak buat game capture-nya. Jadi ya Yamato bikin konten-konten aja, konten-konten santuy. Jadi ya oke. Di video kali ini Yamato akan nyoba build top global hero Hellcat lagi guys. Dan Oke, guys, di video kali ini Yamato akan nyoba build hero Hellcat. By the way, sebelumnya Yamato juga udah pernah bikin build top global Hellcat itu. Cuman Yamato mau nyoba build top global Hellcat yang sekarang, guys. Hero Assassin Hellcat. By the way, Sepang Mizero ini top global baru ya dari Philippines. Enggak tahu ini ganti nick atau emang yang dulu cuma ganti nick atau yang baru gitu, nggak tahu ya. Langsung aja kita cek equipment. Nah di sini Yamato bakal nyoba buildnya saja guys. Kalau emblem dan spell itu sesuai gameplay masing-masing dan ya oke, langsung kita gunakan saja build dari top global Hellcat sekarang guys. Kita taruh paling awal. Abis itu nih seperti yang Yamato bilang, emblem bisa kalian ikutin dari top globalnya dan spellnya. Yamato cuman make emblem ini guys. Kita lihat prep emblem ini build alu sih kayak ya, cuman Yamato pakai aja jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Oke, langsung aja kita let's go menuju apa draft pick hero ya guys. Let's go. Alright guys, kita udah dapet HC-nya lagi karena rekamannya tadi tidak ada suara. Jadi Yamato record ulang anjir. Ya langsung aja build seperti ini. Dari top globalnya udah kita set. Terus emblemnya pakai stun. Terus set spellnya ya. Abis itu ini emblemnya pakai bounty token. Oke, langsung saja kita menuju welcome to Mobile Legend. Oke, sudah welcome to Mobile Legend. Aduh ini gimana cara belinya? Nah, kita beli jungle pertama-tama itu Yamato pasti beli jungle ya. By the way, ini sesuai gameplay Yamato aja ya, guys. Aduh ini agak ganggu sih ini. Entar. Ini apa sih? Nah, udah enggak apa-apa ya. Maaf, enggak tahu nih ketutup atau enggak. Ada kayak screen record-nya gitu. Oke. Tadi itu sebenarnya Yamato udah dapat maniac segala macem, guys, dan ya gimana ya? Ada masalah teknis dan ini Yamato juga nggak tahu bakalan dapat buff atau enggak karena lumayan brengsek juga nih. Coba ya aku kasih buff ya. Oke, kita ambil aja buffnya. Di road itu gak perlu buff woy, tolonglah. Nah ini semoga Yamato juga gameplaynya sama kayak tadi ya. Tadi bener-bener sumpah itu Yamato ngeratain musuhnya ya, jir kill sampai berapa ya? Ada kayaknya 19. Kebetulan musuhnya juga ada yang AFK gitu loh. Jadi ya lumayan lah. Weh, janganlah ganggu aku farming. Digangguin loh aku farming, guys. Kambing emang nih orang. Oke. Kalem. Kita tunggu level 4 aja, tunggu aja. Ini ada hero barunya sih. Langsung saja, guys. Tapi dia nggak mati nih, lagi satu nih, biarin aja. Biarin sangi-sangi lalu kambing. Oke. Set. Aduh, salah mapnya kepencet. Wah, bodoh amat mapnya kepencet up. Ah, nggak tahu aku cuy. Weh, tolong. Sumpah lah malah mapnya kepencet anjir. Tuh harusnya mati sama aku ya, nggak apa-apa, lumayan asis. Cuman di roadnya mati juga sih. Tim kita tim jago. Gila. Recall-recallnya recall mantap jiwa gitu. Wah, jir sakit cuk. Hero barunya cuk. Weh, sumpah sakit banget anjir. Gak bohong aku. Wah, GG sih ini hero barunya.
By the way, Aero barunya katanya gratis ya. Cuman kok Yamato enggak dapat ya? Wow, 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 wow. Perih, sumpah perih, enggak bohong itu Yamato mau cari tadi dia musuhnya. Si Aero barunya enggak bisa anjir. Recall lagi itu, cuy. So Aero barunya ngeselin anjir. Enggak ngerti dah. Terus entah kenapa Cecil sekarang sering di-pick, cuy. Ini enggak tahu Yamato udah lama enggak main Mobile Legend gara-gara Wih, bentar ya. Kita harus nge-lock MM-nya, guys. Ah, meninggoy, mantep. Tanknya terlalu fokus sama core kita soalnya tadi. Oke, telat kita skill 2-nya. Sip. Sepatu kita udah jadi. Nice. Mantap. Bisa ini kalau mau turtle-nya. Cuman janganlah darahku sekarat juga, anjir. Janganlah turtle-turtle bullshit, anjir. Enggak apa-apa, ada ismi lumayan. Buat nyebein, oke. Kita enggak perlu turtle-nya sih. Kita kasih MM-nya aja biar dia nge-carry. Aduh, gak kena lagi, aduh. Aduh, alamak, skill satunya enggak masuk ke dia tadi. Ya udahlah ya. Kita ke atas lagi, kalem-kalem kita farming tetap santuy. Kita farming tetap santuy. Ini Cecilnya berani juga kok Cecil. Oke, skill 2-nya kebuang sia-sia di sana tampaknya. Emang rada-rada ya Matu ya, enggak apa-apa. Kalem. Timnya jago nih. Teleportnya serem juga, Bos. Kulihat-lihat ngeselin juga nih. Meninggal. Gila, nih menuju BOD ya. Ini kalau udah jadi BOD-nya, ini wah. Dicupang meninggal. Oke, kita jadiin juga apa? Stack jungle kita, guys. Jangan lupa. Oke, kalem. Ini kita harus commit sih. Ini kita harus commit. Hancur nih, fix. Oke, langsung kita ulti. Kita cari MM-nya. Kita stun, langsung skill 2. Hilang, bos. Hilang. Gak ada. Debunya pun tak ada gitu loh. Oke, kalem. Atas sudah hancur. Kita hancurin mid dulu, guys. Ini mid-nya. Kita harus, apa namanya? Harus main objektif, guys. Ih, berani kali dia. Aduh, skill satunya gak pencet tadi. Oke, kalem lagi. Aku gak mau masuk soalnya rame juga nih, lumayan. Kalau masuk bisa-bisa blunder kita. Oke, kita jungle lagi. Aku belum stuck 15 nih. Oke, kita masuk langsung skill 2. BOD kita jadi, langsung kita hajar di sini. Yamato mengajar. Apakah Jawhead bisa lari? Lari dengan flickernya. Ada Johnson datang. Iritel kita lock. Gak jadi Iritel karena itu. Aduh, au! Jawhead-nya anjir yang sekarat. Soalnya tadi, aduh, sorry. Aku mau nge-lock Iritel-nya tadi. Cuman gagal ya. Oke, guys. Kita udah hidup lagi. Langsung saja kita slebeo-slebeo manjau. Santai. Iritel itu, woy. Woy, aduh. Mati lagi sama Iritel. Fix. Oh, untung itu. Aduh, Iritel-nya ini harus aku lock, guys. Sumpah, aku harus lock Iritel-nya nih. Fix retail kulok sampai meninggal. Ini nggak tak kasih kaya nih retailnya, bener dah. Dia lagi ngebuff. Meninggal langsung saja ya Mato nih bos, bukan kaleng-kaleng. Wih, Johnson, astagfirullah Johnson. Kita lari dulu guys, kita lari dulu. Oke, masuk lagi. Aduh, di stun mulu. Kambing, mati kau Johnson. Ini Yamato gak sabar skill 2-nya sih tadi. Harusnya aku nunggu stack-nya ya, guys. Sekali lagi, tetap kumpulin stack-nya, guys. Jangan lupa. Karena stack skill 2 ini ngaruh banget, ajir. Tolong. Atasnya. Sabar. Itu bisa sih kalau kalian mau maju. Ada tank, ada 3 lawan 2. Menang sih itu. Nice. Aduh. Hero barunya itu bisa KS. Tes lama-lama aku lihat si hero barunya aja. Skill-skillnya si Yin Yang. Aduh, apa sih? Yin Yang. Lari lo timku. Ini Johnson hidup lagi nih. Kita baru mati satu, guys. Mati nih. Wih, gila kan Johnson-nya? Gila Johnson-nya. Gak dapet skill 2-nya. Aduh, sorry guys. Sumpah. Skill 2-nya ngawur aku tadi. Oke guys, kita udah hidup lagi. Dan ya, Johnson-nya tadi nabrak Yamato dan langsung meninggal ya. Skill 2-nya itu loh, tadi Yamato ngawur banget. Jadi kalian
usahakan skill 2 nya itu pas gitu ya guys. Ini agak-agak ribet, susah sih. Oke, kita lock cecilnya, cecilnya, aduh cecil, cecil. Kita lock MM nya aja lah kalau begitu ya. Aduh gak kena, meninggal. Meninggal kamu kambing. Ih, kena boost, astagfirullah. Astaga, kena boostingan kambing. Mantep, lock, 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 lock itu, nice. Matiin lagi, nice. Sumpah cecat banget anjir. Oke guys, kita udah hidup lagi kesekian kalinya, ketiga kalinya ya. Ini emang tuh udah bener-bener marah bet, marah, marah, gak ketampung bet, gak ketampung. Ini di buff yang matu diambil juga, bodo amat kita tukeran buff ya. Buff birunya matu diambil guys. Gak tahu yang nge-carry siapa di sini ya. MM-nya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini juga si MM-nya udah kaya juga nih ya. Oke, kita lock jauh headnya. Kita main rame-rame sekarang guys. Eh, gak boleh kau lari. Mau kemana kau kambing? Mau kemana? Mau kemana? Tuh, kalau skill 2 ya kena itu langsung bread. Mencret gitu. Ini Johnson-nya sih ajir. Johnson-nya ngeselin, cu. Meninggal, meninggal semua, meninggal semua. Ini MM-nya, aku belum ada skill 1, sabar, sabar. Aku skill 1, aku cooldown. Oke, okay, nice. Langsung lord aja kalian, guys. Nice, nice, nice. Sumpah, open war-nya gak pas banget aja. Skill 1 ku pas cooldown gitu. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Kita push turret aja guys, mereka wipe out. Nice. Tadi padahal yang matu tuh dapat maniac gitu. Karena ya tank mereka AFK sih sebenarnya. Oke. Oke. Matikan. Matikan. Nice. One, nice one, nice one. GG, GG. Lumayan. Ini kalau aku ada skill stunnya mati sih dia. Aduh, ngapain aku open ulti ya? Langsung meninggal guys. Oke, kabur dulu, kabur dulu. Lumayan ulti kita nggak kebuang sia-sia di sini. Oke, ini nggak ada darah ya matu tampaknya di sini. Johnson muter-muter di sana. Aku mau ngambil blue buff-nya dulu, Bambang. Kasih aku blue buff dong. Kasih aku blue buff-nya dong. Oke, kita dapat blue buff-nya. Kita dapat jungle-nya lagi satu. Kita diem di belakang dulu lah ya. Oke, okay, oke. Okay. Jauh headnya terlalu barbar aja. Meninggal, hilang dari map lagi. Wait, set, sah! Sah! Aku belum ada ulti, belum ada stun. Tolong! Oke, okay, oke, okay, kita kalem lagi, guys. Kita atur tempo permainan lagi, lebih lambat. Anjay, udah kayak macam pro player aja aku kambing. Wait, set, sah! Hilang lagi. Hilang lagi MM-nya meskipun aku buang-buang skill ulti di sini nggak apa-apa yang penting mati. Bodoh amat. MM-nya kita bikin miskin lagi dia guys. Nggak boleh dia kaya dari kita, cuk. 11.000 uang kita. Nah, sini efek emblem si itu sih, si siapa? Bounty apa? Bounty Hunter ya. Yang jadi duit. Iya. Immortal kita jadi kita enggak perlu takut-takut buat mati, guys. Kalem-kalem kita tunggu ulti lagi, skill 2 kita jaga stack-nya. Terlalu masuk, kamu tuh terlalu masuk, Bambang. Aduh. Loh, bisa gitu anjir teleportnya? Kasihan banget Johet-nya. Kita ratakan, jadikan abu mereka semua, guys. Oke. Okay. Kalem lagi. MM-nya ini bisa mati nih sekali combo. Aduh gak mati anjir. Aduh kurang cakaran satu kali lagi itu biar bisa gigit gitu ya. Oke, kalem lagi, santuy. Woi, mobil. Keluar. Pas banget lompatnya ke sana dia kambing. Oke, cabut dulu. Cabut dulu kambing. Bambang. Bambang, beng, selepet, aduh, tidak, ampun. Oke, okay, fine. Kita kabur dulu, guys. Sumpah aku gak ada ini loh, gak ada, apa namanya, gak ada purify. Untung si itu baik ya tadi, si siapa? Si Anu, udah mati si siapa? Dirot.
di rotnya kita tumbalin aja. Astagfirullahaladzim! Ma! Ampun! Gak apa-apa, jadi MM-nya gak dapat buff, cuma dapat kecil aja. Aduh, 9000. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Kita lock lagi ntar, santai-santai. Kita harus nge-lock retailnya nih. Ah, mantep ke-lock dia. Tanknya kita harus bunuh juga nih. Ah, mantep bet, mantep. Meninggal semua guys. Alright, alright, alright. Ini. Kita mau lord atau langsung end? Bisa sih langsung end nih sebenarnya guys. Aku harus nge-stuck dulu tapi. Nge-stuck ini. Udah langsung end aja lah ya. Weh, aduh ngapain diem semua cu. Ayo lah, end lah, end lah, end lah, end lah. Ini bisa kita end nih. Sakit, 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 sakit lu, sakit lu. Sakit lu ha? Udah merasa sakit kau kambing. Alright, nice. Oke, kita menang. Kita harusnya MVP, gak mau tahu. Emang tuh harus MVP gitu ya. Tolonglah, MVP lah, MVP. Berikan aku MVP, Muntun. Oke, kita dapat MVP guys, dapat 2 bintang, lumayan. Ini sekalian joki gratis ya, bikin kontennya ya. Nice. Kita udah gak dapat maniac lu, astaga. Kecewa gitu. 16, 4, 13. Lumayan, killnya lumayan banyak lah. Ini by the way jago iritannya, kita kasih like 12,6. Tadi itu sebenarnya Matu tuh dapat ini guys, aduh ganggu. Dapat ini hasil pertandingan tuh. Ini aku tuh dapat maniac dan lawannya tuh hampir sama irital juga. Ya setidaknya si Uranus AFK jadi lebih gampang ya. Alright, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Kalian harus coba build top global Hellcat-nya. Ini worth it, masih worth it ya. Yaudah lah ya. Gue Emang Tumalana, cabut undur dulu guys. See you next video. Tetap jaga kesehatan. Dan bye-bye.